Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sepuluh tahun mendatang, rakyat Cina akan eliminasi pribumi RI. Belum lama ini beredar sebuah pernyataan dari yang diduga bernama James Riyadi, mengungkapkan bahwasanya rakyat Cina akan mengeliminasi pribumi Indonesia. Ya, dalam narasi yang beredar, eksistensi rakyat Cina tersebut akan terus meningkat hingga dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, keberadaan pribumi akan tergerus. Adapun pernyataan tersebut diunggah oleh akun Facebook Informasi Kegubernuran Sembilan Naga, seperti dikutip dari terkini.id pada hari Kamis 6 Mei. Sebagai pembuka, tertulis nama James Riyadi beserta tajuk tulisan Eksistensi Rakyat Cina di Indonesia akan mengeliminasi pribumi Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Lantas bagaimana pernyataan lengkapnya? Berikut ini adalah rangkumannya. Pandemi COVID-19 membawa keberuntungan bagi rakyat Cina. Migrasi besar-besaran rakyat RRC menuju Indonesia aman terkendali. Selama pandemi yang dimulai pada akhir tahun 2019, 2020-2021 terdapat 1.238 penerbangan dari RRC tujuan Indonesia melalui bandara-bandara internasional maupun bandara-bandara kecil di seluruh wilayah Indonesia. Sementara 933 kapal-kapal besar yang sedang telah sukses membawa para imigran melalui pelabuhan-pelabuhan besar dan pelosok di Indonesia. Program Presiden Jokowi pada tahun 2014 yaitu membuka 10 juta lapangan kerja bagi rakyat Cina telah melebihi kuota. Hingga tahun 2021 ini melampaui 17 juta rakyat Cina telah berdiam di seluruh pelosok wilayah Indonesia. 125 perusahaan konglomerasi Sembilan Naga menjamin kesejahteraan seluruh imigran beserta keluarganya untuk menetap dan menjadi WNI. Eksistensi rakyat Cina akan mengeliminasi pribumi Indonesia dalam kurun 10 tahun mendatang.